tes tes tada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pilihan pada malam ni hadis ke-65. Amalan pertama dihisap. Ha, dia nak cerita An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Rawahu Abu Daud dan Tirmizi. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya amalan pertama seseorang hamba yang dihisap pada hari kiamat adalah solatnya. Ha. Solat ni penting, lepas mengucap dua kalimah syahadah solat, lepas tu zakat, lepas tu baru puasa, lepas tu baru haji. Ha, nah. Haji last sekali rukun Islam. Nak abang bagi tak ada kemampuan tu sedok lorat. Ha. Nah, tapi kalau ada kemampuan tak pi cerai. Ha, kan? Nah. Sampai ada hadis yang menyatakan siapa-siapa yang ada kemampuan untuk menunaikan fardu haji tak pi, pilihlah nak jadi apa, Yahudi ke, Majusi ke apa semua. Nah. Ha, jadi jangan kita menganggap perkara ni perkara remeh. Nah, saya bolehlah sembang kemas kan, pasal dah pi dah. Kan, Ustaz Solihin pun dia dua kali dah haji, dua kali. Ha, umrah berapa kali? Banyak kali. Ha, nah. Ha, jadi siapa-siapa yang dapat pi tu syukurlah. Nah. Ha, itu anugerah Allah. Baik, kita tengok soal solat malam ni. Hantar tolong check sekali ayat apa yang hantar baca dulu Ustaz Solihin yang kena jaga sembahyang. Tak ingat. Ada dia dua ayat tu turun. Cuba cek surah apa abang ni, tak ingat. Baik, maksud hamba dalam hadis ini adalah orang Islam. Manakala amalan yang berkaitan dengan hak Allah yang pertama akan dihisap adalah solat. Solat ni hebat, solat ni cukup bernilai. Pasal apa? Sehingga berlaku Isra' wal Mi'raj. Ha, tu makna nak terima watikah. Kan? Watikah ni sampai kena naik ke langit. Kan? Hebat tu. Nah, sedangkan yang lain-lainnya tak perlu, melalui wahyu sahaja, melalui perantaraan Jibril. Tapi solat dah. Kita pun semua tahu asalnya 50 waktu. Tinggal 5. Tapi nak buat macam mana? Masa tu saya tak hidup lagi. Kalau saya hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, 5 pun tak boleh pergi kami. Boleh tak tinggal 1 ya? Satu tu pun tengoklah masa mana kami senang kami buatlah. Ha, nah. Nabi Musa kata umat hang tak boleh pergi, dia tahu cerai punya kaki semua. Kan? Ish, aku nak pergi jumpa lagi dah 9 kali dah ni. Tapi siapa-siapa yang mampu menjaga solat 5 waktu, ganjaran pahala 50 waktu yang asal. Ha, sebab tu besar sungguh. Nah, banyaklah kelebihan nanti malam ni kita bincang. Nah,
Ada ayat tu ustaz yang kena jaga semayang, suruh apa tak ingat no. Ha? Surah? Ha, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ada lagi satu tu yang dua, dia dua ayat. Tak ingat pasal tulis tak mana. Tak apa tak apa, tapi pelan-pelan kita cari. Baik. Nah. Ha, jadi amat malang lah kalau ada orang kata tak payah sembahyang. Kan? Ha, ada seorang nah, dia menafikan, dia kata saya tak pernah kata tak payah sembahyang. Sengah kata, dia kata, bukan saya kata. Kalau tak khusyuk tak payah sembahyang. Nak tunggu khusyuk sampai kiamat tak khusyuk. Hantu sedut sembang kemas lah, kan? Ha, ustaz tak khusyuk. Nah, saya habaq terteranglah kalau kita hilang barang tu saya duk cari sembahyang dulu. Sat lagi dan sembahyang dia habaq. Sungguh. Kita takbir Allah masuk rakaat kedua dia habaq. Bawa tilam. Dia kata bawa tilam kau weh. Hang berhenti sembahyang tengok tengok semua ada. Oh boleh hebat sungguh. Yang tadi di luar sembahyang tu kan? Tak fikir bab tu takbir takbir dandan dia main macam-macam. Tu mana nak main khusyuk. Bagi saya khusyuk tak khusyuk itu kerja Allah. Kita sebagai hamba kita buat dah. Allah tak akan binasakan kita. Allah tak akan apa nama turun azab terhadap kita sebab kita buat juga. Kan? Kemampuan kami takat tu ya. Nah, bukan senang tuan-tuan. Baik. Tak lagi kita bahas sikit. Perkara yang pertama yang dihisap pada hamba Allah yang kafir adalah iman. Patut dia jadi kafir sebab dia tak ada iman kan. Ha. Ini kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara pertama seorang hamba yang muslim dihisap pada hari kiamat adalah solat fardu. Baik. Di antara hujahlah kena sembahyang jumpa tak jumpa surah apa tu belakang-belakang tu Al-Mudathir ke surah ish tak ingat semua. Nah, baik. Solat kita ambil yang mudah dulu. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kausar, ha. Ayat ni sebenarnya tentang kalau kita tengok betul-betul makna dia memang hebat. Nah. Apa dia tuan-tuan? Inna a'tayna kal-kausar. Sesungguhnya engkau Muhammad telah kami kurniakan bermacam-macam nikmat. Ya. Nikmat yang terbesar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menjadi rasul. Rasul yang terakhir ataupun nikmat nubuwah kerasulan. Nah, ya. Dan rasul yang terakhir pada tu, Allahu akbar. Oleh kerana itu, Allah suruh Nabi buat dua benda. Fasalli li rabbik. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu. Tu dia. Nabi pun Allah suruh solat yang kita kata tak khusyuk tak payah solat. Nabi pun Allah suruh solat. Ingat tuan-tuan ah, pertama kita sebagai umat dia juga kena jaga sembahyang. Sembahyang yang terbaik sembahyang awal waktu. Ini payah nak buat tu saduk sembang kari lah. Kan? Memang susah nak buat. Kena lawan sungguh-sungguh. Nah. Ada hadis kata kalau kita di bumi Madinah musim haji lah, kita akan berada di Madinah 10 hari. Siapa-siapa dapat 40 waktu sembahyang berjemaah di Masjid Nabawi ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ha, ustaz Salihin ada orang hadis tu ada kan? 40 waktu. Mana sehari 5, 8 hari kan kita ada sana 9 ke 10 hari. Nah. Makna dia nak menggalakkan kita berjemaah. Sebab apa? Masjid Nabawi itu ada disimpan insan yang mulia. Kita nak masuk tu pun kena bagi salam dulu kat dia, pergi ziarah tu. Nak tinggal bumi Madinah pun bukan dia suruh tinggal tu, pergi sekali lagi. Nah. Jadi bila siapa dapat
40 waktu solat berjemaah di Masjid Nabawi, masya-Allah ganjarannya. Nah. Jadi apa nama dia sebut sini? Yang pertama, Allah perintah Nabi solat. Yang kedua, wanhar. Wanhar ni Allah suruh Nabi berkorban. Bukan korban dengan kambing, lembu saja. Apa sahaja yang kita boleh korbankan demi kebaikan Islam dan umat Islam. Tuan-tuan dengar ayat ni. Ayat ni pendek, tapi bila tengok, masya Allah. Kalau kita buat dua perintah ni yang Allah suruh kat Nabi, kita pun amai, kita akan dapat satu kebaikan. Inna sya ni'aka huwal abtar. Apa dia? Sesungguhnya Muhammad, mereka-mereka yang membenci kamulah yang terputus daripada rahmatku. Tuan-tuan takut kat musuh. Yakin dengan ayat ni. Amai, jaga solat, dan kita kena nak sanggup berkorban. Korban ni bukan semestinya dengan duit ringgit saja. Tenaga, masa, apa dalam Quran. Ini letih semua, tiap-tiap hari saya letih. Pasal kebelakangan ni 4-5 hari sibuk semua. Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tu dalil dia dalam At-Taghabun. At-Taghabun surah ke-64. Ya. Jadi siapa-siapa yang tidak bakhil dengan dirinya, maka dialah golongan yang beruntung. Kita tak mampu nak bagi harta, bagi masa untuk Islam. Itu juga diambil kira sebagai pengorbanan. Tak boleh masa, tenaga, wang ringgit. Yang paling tinggi ialah nyawa. Ada ayat yang tu dalam surat Al-Anfal. Ada lagi satu tu, Al-Ma'am tiap Al-Ma'aris. Ayat apa? Al-Ma'aris lah. Tadi apa? Surah apa? Apa? Al-Ma'arij. Ayat? 34. Satu lah. 34. Al-Ma'arij. Oh, itu Ustaz Habak dah. Tentang semayang ni. Ya, saya catat tapi tak tahu atas mana tu. Ayat 34. Ni kita nak bagi dalil. Tak boleh tinggal semayang. Betul? Itu dia. Okey, okey. Terima kasih. Sagi kita bacalah ayat-ayat tu. Jadi maknanya sesiapa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia menunaikan solat, dia suka berkorban demi untuk kebaikan Islam dan umat Islam, tuan-tuan bimbang. Orang-orang yang benci terhadap kita ni, merekalah yang terputus dari rahmat Allah. Mana apa abang? InsyaAllah Allah jaga kita. Bukan kita jaga kita. Yang tu mampu. Dalam kita duk jaga kita pun duk mati. Dia sepatutnya kena tukar. Kalau saya jumpa Menteri Agama, saya nak suruh dia tukar. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Tu baru betul. Ada Menteri Agama sini? Kok lah ada. Singgah semayang maghrib macam apa kan? Macam tu bila? Setuju tak? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Setuju? Bagi dalil sikit. Jangan duk sembang kari. Ihfazillaha yahfazka. Hadis ni hadis ke-19 dalam kitab Matan Arba'in. Kitab hadis 40, hadis ni hadis ke-19 riwayat Imam Tirmizi. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Patut macam tu slogan kita. Bukan kita jaga kita. Kita tak mampu nak jaga manusia, tuan-tuan. Kadang-kadang diri kita sendiri pun tak terjaga. Tidak? Tak terjaga apa? Tak jaga tidur. Kita tak mampu nak jaga orang. Diri kita pun tak sempurna. Nak jaga orang macam mana? Main? Main dengan letih, tak pala huyuk. Apa berlaku sekeliling rumah, tak tahu dah. Nak jaga orang macam mana? Saya tidur dengan cucu saya nombor 5. Malam tu sajalah. Dia seorang yang suka tidur. Nak tidur dengan Wan. Okey dia dah. Saya letih semua. Tak pala 1 minit. Saya mengeruh punya kuat. Esok pagi, Wan,
Semalam orang tidur kuat semua lah bunyi sampai dia tak boleh tidur. Itu pun nak jaga cucu aku macam mana? Ha, tu abang. Nah, kita nak jaga dia macam mana? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Salah satu tuan-tuan nak abang amalan paling mudah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Di sebelah malam jangan sesekali tinggal amanah Rasul. Baca amanah Rasul di sebelah malam. Ini berdasarkan hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Siapa-siapa yang membaca amanah Rasul, nah, ayat 285, 286 ni, nah, dalam surah Al-Baqarah dua ayat terakhir, di sepanjang malam Allah akan jaga dia. Ha, maknanya kalau maghrib tu imam baca takat wa ila hukumnya, tutup imamnya pasal. Kita lajak. Pelan-pelan sudah lah, jangan derai pula. Ambil tu imam tahu warak eh. Aku tak baca, dia duduk baca pula dah. Mana Rasul sampai habis. Amai tuan-tuan. Benar senang. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ha, jadi nak-nak, kalau kita nak senantiasa dilindungi oleh Allah, buat dua benda tu. Jangan tinggalkan solat. Kita kena berkorban. Tak kira harta, tenaga, masa, apa saja untuk Islam. Yang paling afdal nyawa lah. Nyawa tak sah lagi. Sebab Tuhan pun dia tak paksa, so bagi nyawa. Tengok ayat-ayat Quran, semua Allah kata harta dulu. Nyawa nombor dua. Ha, nampak tak? Dia tak sebut, tak ada eh ayat suruh bagi nyawa tu. Nyawa selepas harta. Tuhan tahu. Nyawa tak semua orang sanggup bagi. Sembang kari boleh lah. Mangat. Kan? Takbir bergegang tu. Bumbu masjid meringgut. Fari main, dia cungit dulu. Are sungguh. Kan? Oh, dia tengok-tengok topi merah. Fari lari bintang pukang. Yang main bomba. Umar nak tanya rumah tak mana terbakar tu tadi. Oi, takbir kemat. Kan? Ah, tu ada sembanglah nyawa tu. Sebab tu Allah tahu, nah. Sebab tu Allah sebut innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Harta dulu, nyawa kemudian. Mana-mana pun tuan-tuan tengok, harta dulu, nyawa kemudian. Kalau kita tak bagi nyawa pun tak apa. Tapi kalau kita bagi nyawa untuk Islam, oh, kita akan dapat satu darjat syahid. Ha, nah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154. Siapa-siapa yang gugur di jalan Allah kerana memperjuangkan agama Islam, dia tak mati, bahkan dia hidup. Cuma kamu saja manusia tidak menyedarinya. Kelebihan orang-orang yang gugur kerana memperjuangkan agama Allah, apa dia? 70 keluarga terdekat dia boleh bagi syafaat. Masya Allah. Kan? Ha, 70 keluarga terdekat. Saya mana ada 70 orang. Kami ada 11 beradik. Mak, pak dah lah. Berapa belah? Kan? Ha, kita buah banyak 15. Ada kosong lagi 55 lebih. Ha, tengoklah kat siapa yang kau kenal. Tok Imam ke, Tok Bilal ke. Kan? Ha, bagi syafaat untuk Bilal. Mau? Ambil jual mahal pula eh. Oh, tengok Tok Bilal yang syahid dulu. Aku pula kena minta syafaat kat dia. Kan? Ah, tu kelebihan. Nah, ah, jadi ingat ayat ni, Inna Al-Kausar ni, ayat 1 hingga 3. Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, itulah pengajarannya. Nah, pertama kita perlu menginsafi bahawasanya nikmat kurniaan Allah pada kita, walaupun ayat ni pada Nabi, apa kurangnya kita, nikmat macam-macam dia bagi. Justru jaga hubungan kita dengan Allah. Solat, sebaik-baik solat, solat awal waktu. Kemudian kita hendaklah sanggup berkorban demi Islam. Apa sahaja. Saya ulang sekali lagi. Almarhum Tunggu Wahdi Soleh Musa pernah sebut ketika Nabi Ibrahim AS dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Kan? Siapa yang cuba nak membantu Ibrahim, teman? Buruncak rumah besar tak? Cik lah. Paruh pun halus. Tu jangan. Dia terbang pergi ke sungai. Dia benamkan paruh dia tu. Dia patah balik. Dia pergi pecik. Berulang alik.
Tok Guru Haji Saleh Musa dia belajar di Mekah 12 tahun. Ha, jadi kita tok saduk sembang kari lah. Wah, ngaji lama tanam. Kita pergi Mekah, Tok Imam pernah pergi 12 hari. Apa dia? Umrah. Tu pun sari pi, sari balik, tinggal 10. Celah-celah tu kena kencing pula. Kan? Tak jadi 12 hari, tinggal 10 hari. Hari yang buat-buat ni. Hak kaki kencing maknanya. Cerita hotel best dekat Masjidil Haram. Pipi tu dia 1 kilometer. Mengaum kita. Sebab tuan-tuan kau nak pergi Mekah ni, pilih elok-elok. Jangan gemak hak murah. Hak murah ni lah selalunya hak kaki kencing orang ni. Ha, cari sikit yang ada jenama. Faham? Jenama. Ha, nah? Ha, macam hak orang macam Andalusia. Tu pun Andalusia pun ada orang bunyi je. Tapi kalau nak cari kesempurnaan memang tak jumpa. Setiap package ada kekurangan. Itu saya tak nafi. Saya pergi 2-3 package. Sama ya. Kau ni lebih tani tapi kurang tani. Kau ni kurang tani lebih tani. Kan? Ha, kalau tak mau ada kekurangan, pi sendiri. Kalau empat reti ya. Kan? Ha. Sahabat saya dia pi sendiri, pi haji baru. Dia booking daripada Malaysia pumpang-pumpang 30,000 dia bayar. Kan? Allahu akbar. Nah. Dia kata tak ada masalah apa. Dia kata tak ada masalah apa. Kan? Ha, tu siapa dia ada nampak macam Ustaz Iman Sobri ya. Ha? Teh. Ha? Bukan dia. Tapi nampak macam dia lah. Betul ya? Bukan dia. Ha, nampak macam Ustaz Iman Sobri. Eh, hey, awak tak mau mengaku lah ni. Pasal bukan dia kan? Ha? Ha, tu yang aku kata bukan dia tu. Yang padu gagah ngangguk apa? Nampak ada tanjak ha, kan? Ada gaya ha, kan? Ha. Nah, kita pergi kita tahulah. Kawan tu pergi dia kata tak ada masalah apa Ustaz. Murah pula. Dia boleh buat kerja haji 30,000 duduk Hilton. Oh. Kalau pergi pakej betul-betul 50,000 lah ni. Tapi dia pandai. Dia buat sendiri. Semua booking online. Saya tak pandai bidang tu. Aku takut lagi booking-booking online bayar duit semua. Lelah pergi tidur tepi jamban buat jam. Kan? Tak mani tu bukan bidang kita. Kalau hati ada di Malaysia ni korti lah nak booking. Kan? Tapi kalau luar negara tak mani, tak confident. Kan? Tapi dia buat. Atau seorang sahabat isteri saya, perempuan. Dia pun buat online. Dia bawa orang pula. Tak jadi masalah apa. Ya, hebat apa tu. Ha, itulah ilmu ni bukan nak sama kan. Saya jenis tu saya tak mau ambil risiko. Apatah lagi kalau kita pula depi bawa orang pula. Allah, dia pakat mengaum kat kita mati. Kan? Baik. Ingatlah. Nikmat Tuhan bagi kat kita banyak, maka jagalah hubungan kita dengan Allah dan kita hendaklah sanggup berkorban di penghujung. Allah bagi jaminan. Siapa-siapa yang tak suka kat kita, golongan inilah yang terputus daripada rahmat Allah. Jangan bimbang. Teruskan perjuangan kita. Boleh? Bang, boleh eh? Ha, tu cerita dia. Nah, baik. Tak saya Ustaz Aman Sobri pun ada baju macam tu. Tu aku duduk tengok lama tu. Baju hitam macam tu dia pun kepiah lebih kurang macam tu. Cuba buka sikit topik. Ha, memang bukan dia. Yang perempuan pula tak tutup muka pula. Kan? Ha. Tak ada SOP. SOP mana apa? Semua orang patuh. Ha, suruh pakai tutup muka. Saya beberapa kali tertinggal. Patah balik. Oh, pergi ambil dalam kereta. Punya warak. Hak Tuhan perintah orang buat dek. Ya. Kan? Tu dia hak manusia suruh. Hui, jaga suruh. Nah, ha, kita jaga Allah. Allah jaga kita. Bukan kita jaga kita. Nah, jaga Allah. Baik. Mana taat terhadap segala perintah Allah. Itu yang pertama dalil bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sendiri diperintah oleh Allah untuk solat. Ha, yang kita pula duk bagi macam-macam alasan. Ha, aduh eh. Ha. Disebut dalam hadis ini hamba yang muslim maka terkecualilah hamba yang kafir. Ha. Hak kafir tak masuk dalam erti kata hadis yang mulia ni. Baik. Perkara pertama berkaitan dengan hak manusia yang pertama dibicarakan adalah kezaliman dalam kalangan hamba
yang melibatkan pertumpahan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang dibicarakan antara manusia adalah perkara yang melibatkan darah. Ha, yang ni tak tahu pasal apa dia bawa cerita ni sikit, yang tu cerita lain kita tak usah sentuhlah. Tapi cuma nak abang ringkas, kalau kita bunuh seseorang tanpa hak, seolah-olah kita membunuh seluruh umat manusia. Dalil Quran Al-Maidah ayat 32. Ha, jagalah. Tu macam hakim jatuhkan hukuman kan. Ha, nah, simpulan setelah meneliti, ah dia pun cakap benar kan, setelah meneliti hujah pihak pendakwa raya dan pihak apa lagi lagi duk lawan tu, apa ni pendakwa dengan apa dia, apa dia ha, pembela, ha dia lah, jangan pejuang sudah aku menyampah kan, ha, pembela kan. Mahkamah dapati tertuduh bersalah. Oh, kan? Dan mengikut undang-undang yang sedia ada, hukumannya gantung hingga mati. Oh, kacau kalau kau tu tak bersalah semua, mati hakim. Nah, mati hakim. Dua, tiga hakim, dua masuk neraka, pasal itulah di antaranya. Hakim yang terima rasuah, hakim yang tak adil. Hakim yang hebat di antara zaman Saidina Ali, Syuraih. Dia hebat. Pasal apa? Ali tuduh orang kafir tu curi baju besi dia. Dalam perbicaraan tu dia tak tanya orang kafir, dia tanya Ali dulu. Sedangkan Ali ketika itu khalifah, tuan-tuan. Khalifah ni macam Perdana Menteri. Agak-agak syekh berani lah kalau jadi hakim nak tanya Perdana Menteri. Yang amat berhormat, tolong buktikan bahawasanya baju besi ini milik yang amat berhormat. Agak-agak berani lah cakap tu. Ha? Terkencin dalam kain. Dia jegir. Hang tunggu, hang tunggu. Tapi Syuraih selambar. Nah, mula-mula dia panggil khalifah. Ali tegur, jangan panggil aku khalifah. Panggil aku Ali saja. Sebab dalam mahkamah, aku sama level dengan rakyat biasa. Oh, bagus. Lalu dia pun panggil Ali lah. Apakah bukti yang kamu miliki, baju ini milik kamu? Tak ada bukti. Tak ada bukti, buang kes tu. Si kapiak tu didapati tidak bersalah kerana kegagalan Ali bawa bukti. Ringkas cerita, akhirnya dia bagi tahu dia bukan curi, dia jumpa. Mungkin terjatuh daripada kuda tunggangan kamu, aku mana tahu baju besi ini milik hang. Tapi aku kagum Ali sebab apa? Keadilan Islam. Dia duk fikir aku mesti kena buh menjara dah. Aku ni kapiak. Aku pula duk pi ambil baju khalifah pula. Tiba-tiba lain yang berlaku. Hakim menjatuhkan keputusan, buat keputusan dia tak salah. Ali kena gagal, buang kes. Akhirnya dia mengucap dua kalimah syahadah kerana keadilan Islam. Masya Allah. Ali hadiah baju tu kat dia. Dia turun ke medan perang. Dia gugur sebagai syuhada. Allahu Akbar. Ni cerita. Inilah hebat Islam. Nah, ha, jadi hakim kena ada keberanian. Nah, dan mesti kena ada ketegasan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang jadi hakim mahkamah, muka dia memang tak senyumnya. Saya berkawan, saya tahulah. Ha, nah. Memang dia tak senyum. Muka apa? Muka 14 lah, tahu muka 14. Terima tahu muka 14 lah. Aku pun tak tahu. Tapi dia kata muka 14 lah. Kan? Tak ada senyum. Kan? Kira gambar P. Ramli tu. Masa apa Minah dengan tu mati. Dia dengan bini dia. Siapa mati dulu kan? Chati mai Cina mai. Ayah, muka atas senyum lo. Ini macam saya pemahalal lah, dia punya hutang. Ha, siapa mati dulu? Dul kan mati dulu, Minum dulu. Kan? Ayah, muka atas senyum lo. Kan? Nah, masya Allah. Nah, itu makna kena ada ketegasan. Saya tanya lah, saya tak tanya hakim tu. Saya tanya kawannya. Hakim memang dia tak boleh. Dia kalau duduk senyum, orang beli kita. Muka tak pernah senyum.
Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan kalau ada kes, cuba pergi mahkamah. Tajam, masuk-masuk boleh? Orang bagi masuk. Muka serius. Kan? Walhal habis kes tu baik bukan main. Kan? Ha, waktu bertugas, dia pun tak senyum. Takut orang beli dia bah. Nak? Oh, bahaya tu kata jadi hakim ni susah lah. Nah, ha, jadi makna cerita bunuh orang tu kita tak ke tepi, kita nak cerita solat. Baik. Di antara hujah, ha, cuba dengar. Tadi Ustaz Solihin dah sebut dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 34. Ha, dengar. Orang-orang yang apa hukum tentang solat ni? Al-Ma'arij hujung-hujunglah surah ke-70 Ar-Rahman. Muzammil, sebelum Muzammil, Qalam Al-Haqqah Al-Ma'arij ayat 34. Allah sebut walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, yakni yang tetap mengerjakannya pada waktunya dengan cara yang sempurna. Ini di antara dalil tak boleh tinggal sembahyang. Dalil yang kedua seterusnya surah Mukmin. Mukmin ni surah ke-23 ayat 9. Ya. Jadi kalau lepas ni tuan-tuan duk dengar orang duk cakap Allah mayang tak apa eh. Tinggal tak boleh. Di sini juga Allah kata wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Yakni yang tetap mengerjakannya pada waktunya dengan cara yang sempurna. Sama macam tafsiran dua ayat. Baik, kita dengar pula. Kalau tinggal sembahyang, nah, dalam Islam hanya tiga perkara saja yang dimaafkan. Pertama, terlupa. Yang kedua, terpaksa. Yang ketiga, tersalah. Tiga tu saja Islam maaf. Faham tak? Kita lepas makan-makan kenyang lah, mayang maghrib apa makan-makan, tengahnya leno. Kan? Ngeroh syok tak kira. Mangkit pagi esok warau nak semayang tahajud. Tengah, eh, malam aku isya dah. Katalah masuk subuh dah. Kan? Sunat subuh, fardhu. Lah, lupa. Kan? Qadha siap-siap. Cepat-cepat. Kan? Sengah kata tak ada qadha. Saya tak mau tengkak bab tu. Nah, nak buat-buat tak mau buat sudahlah, ada lorat apa eh? Kan. Nah, pasal lupa. Terpaksa. Terpaksa ni. Kisah Ammar bin Yasir. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 106. Tu kisah dia. Dia dipaksa untuk menuturkan kalimah kufur terhadap Allah dan Rasul. Nanti saya tengok surah ke-16 surah An-Nahl ayat 106. Saya tak mau baca ayat dia lah. Nah. Sebab dia budak-budak lagi. Kalau dia tak ikut kehendak daripada dia akan dibunuh. Jadi dia rasa rugi, aku muda lagi ni. Kan? Ada huraian, ada. Dalam permulaan Islam, kaum kafir musyrik di Mekah telah menyeksa orang-orang Islam untuk memesongkan iman mereka menjadi murtad. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang telah diseksa ialah Bilal, Yasir, Sumayyah, isterinya, dan Ammar, anaknya. Turun ayat ni pasal Ammar lah. Nah, Sumayyah telah mati dibunuh secara kejam, dan dengan itu menjadilah ia orang syahid, syahidah yang pertama gugur dalam Islam. Orang pertama mati syahid ialah Sumayyah. Itu yang dia buat lagu Sumayyah tu. Pernah dengar tak? Hijaz Sumayyah. Ha, baik. Kemudian manakala Bilal seorang hamba abdi, walaupun ia telah dijemur di tengah-tengah panah, dihempap dadanya dengan batu besar dan diselar dengan api, tetapi dia tetap mempertahankan imannya dengan gagahnya sambil menyebut ahad, ahad. Ha, dia pun nak cuba murtadkan balik, tapi dia iman dia kukuh. Ha, akhirnya ia dibeli oleh Saidina Abu Bakar dari tuannya yang musyrik, lalu dimerdekakannya. Tetapi Ammar bin Yasir, oleh kerana ia masih mentah, dia budak-budak lagi, tak tahan kena siksaan. Kita pun belum tentu untuk bilai kan? Ha? Dan tidak dapat menahan siksa, akhirnya ia terpaksa. Ini adalah dalil yang saya kata tadi, hadis nah, dalam kitab nasihat agama wasiat iman ada. Ha, Ustaz ni pergi cari
Nah, tiga perkara yang dimaafkan oleh Allah. Allah maafkan, Allah ampunkan. Terlupa, nah, kemudian apa ni? Terpaksa. Tengok dia cerita dia. Nah, tetapi Amr bin Yasir oleh kerana ia masih mentah dan tidak dapat menahan seksa, akhirnya ia terpaksa menurut apa yang disuruh oleh kaum musyrik yang menyeksanya supaya ia mencaci Nabi dan memuji berhala mereka. Dalam pada itu hatinya tetap beriman. Ha, jadi tak salah. Hati dia beriman, mulut saja. Mulutnya cakap, hati beriman, kita pakai ayat ni. Tak usah akidah. Faham? Terpaksa. Kan? Yang ketiga, tersalah. Ha, macam mana tersalah? Kan? Katalah kita ni suka pi memburu. Masuk hutan. Kan? Tak rehat hari cuti, hujung minggu pi tembak kijang. Masuk-masuk nampak duk bergerak. Hai. Sempoi. Dia pertemak, pang, pung, jatuh. Dapat dah kijang. Pipi tengok JKK berak. Dia tersalah tembak JKK. Kan? Dosa tak? Tapi dia kena bukti lah. Tu kata tersalah. Dia boleh buat saya mati-mati dengan nampak kijang tu nampak. Beringgut kawan tu duk murah berak dalam hutan. Kan? Duk teran tu beringgut lah sikit. Pokok-pokok. Ha, dia bagusnya impang lagi. Ha, kan? Kena tampungkok mula tu. Terencat tu tak berak tu. Ha, nak pergi hilangkan tu. Ya, ada apa. Tu, tersalah. Nah, yang ni semua dimaafkan Allah. Nah, ha, jadi dengan duk pukul semua. Berdosa. Terlupa. Kita lupa sungguh. Tak semayang. Ada tak? Ada. Nah. Tapi kalau kita ni jenis sembahyang awal waktu, insyaAllah. Kita standby dah ada wuduk, payahlah nak lupa. Dan kita pula yang orang sembahyang ni, kalau lagi tak sembahyang, rimai, oh, tak boleh duduk. Tak percaya, Tok Bilal esok pagi jangan mengungkit subuh, boleh? Hei, macam mau ya. Aku acah ya. Kan? Saya pun kalau dibagi-bagi pilihan, tak mau sembahyang subuh. Sedap tidur. Kan? Tapi oleh kerana iman, kita percaya ini tuntutan agama, kita tak tinggalkan solat. Nah, ha, jadi ayat tu menyatakan kepada kita ada manusia kerana dia tinggalkan solat, dia ahli neraka. Ditanya kepada dia, jawapan Al-Muddathir ayat 42-43. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ayat ni saya ingat semualah. Kenapa kamu berada dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulunya tidak solat. Ha. Jadi pakat-pakat jaga yang muda, yang tua. Nah, ha, yang baliak, tak baliak. Adik-adik hangpa sembahyang tak di rumah? Betul kan ni? Aku nak pergi check rumah hangpa. Ha. Tengok hangpa mangkit, pak hangpa tak mangkit ke? Ha, ni siapa mangkit dulu ni? Siapa gerak siapa ni? Nah. Hmm. Kadang-kadang tu lepak. Wey, mak ayah, panggil eh, semayang. Hak gerak pun duduk ngelambu lagi. Mangkuk. Dia duduk perkemas kat anak, dia pun tak panggil. Kan? Dia kadang-kadang anak-anak kita lah. Besar-besar dah. Bukan tanggungjawab kita. Abah esok boleh tolong gerak cek tak? 5:30. Hang ustaz makin ni riah. Tak lakut saat ni. Tak sedap. Ha? Aku tak mahu hang punya pasal. Gelabah biawa. Kan? Ada pula aku nak gerak ustaz pula. Ustaz kena bangkit neri. Semua hangpa mengaji agama, aku tak mau gerak. Kan? Saja nak tengok dia faham. Bukan dia tak pasang jam, dia pun pasang. Tapi sampai berapa kali jam tu repeat, dia tak bangkit lagi. Sampai jam tu jadi gelong, dia gerak pun bunyi pelik lah. Titi-tidur, titi-tidur, tidur-tidur. Dia tidur tu eh. Aduh. Kan? Ada orang ajak saya. Orang mana? Tok guru, tok guru. Bukan orang. Baiklah. Kita kalau nak bangkit tidur, kita baca qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya hingga akhir. Sebab ada malaikat, saya tak ingat nama malaikat. Ada malaikat ni, dia tugas dia, dia kejutkan orang bangkit daripada tidur. Seperti tuan-tuan, saya amal dulu.
Dia nak test tengok. Tok guru kata, hang kena niat. Pukul berapa hang nak bangkit? Sungguh. Saya nak test mula-mula tu pukul 4 pagi. Masa tu duk semangat Islam lah tu. Dah jumpa dah hidayah dah. Sonok lah nak bangun malam. Baca qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai sampai habis. Al-Kahfi tu ayat terakhir aku noh. Terakhir. Ayat terakhir sekali ya. Setengah kata innal ladzina amanu sampai habis panjang. Setengah kata yang tu saja. Try tengok bacaan tu. Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai. Nah, ayat tu sampai habis. Niat sampai habis baca tu niat ya Allah. Kejutkanlah aku. Pukul 4 pagi. Betul tuan-tuan. Tiap-tiap hari saya boleh bangun 4 pagi. Nak test ya. Bukan dia warak orang-orang kan. Nah, tapi ingat, kalau dia main gerak kita sungguh tuan-tuan. Ini bukan saya nak bohong, bukan cerita bohong ni. Kita dapat merasakan macam seolah-olah ada orang main hinggut kaki kita. Tapi kena ingat, dia main sekali ya. Kalau dia main hinggut, kita celak, pejam balik, tak main lah. Kalau lepas tu yang hinggut tu, bini hampa, bang. Loh, aku ingat malaikat. Loh, awak bang tak bangkit lagi? Hang, aku pun baru bangkit. Bini kata, elok lah kita serupa. Ingat malaikat main hinggut kaki aku. Baca tengok, try malam ni. Loh, saya tak buat dah. Bukan pasal kita mantap kan. Kita ada jam trail lah tengok yang tu. Sungguh tuan-tuan. Lillahi ta'ala. Bukan saya nak bohong. Kita ingat pukul 5. Pukul 5 tepat dia main. Saya tak pasti ada hadis atau tidak. Tapi benda ni berlaku terhadap saya. Memang betul insyaAllah tepat masa. Ada malaikat. Nanti kita tanya orang lebih. Arif. Nama malaikat yang kerja dia. Tugas dia. Dia bergerak orang mungkin tidak. Malam ni pakat trail tengok. Pukul 3. Tu pakat main masjid semua. Nah, semayang ni masjid. Sujud-sujud pakat lena pergi subuh. Tak usah duk warak lah. Mungkin pukul 3, pukul 5. Tak parah. Nah, cerita dia. Nah, niat tengok. Baik. Itu dalil bahawasanya jangan tinggalkan solat. Nah, baik. Kita nak bahas sikit yang mana saya ingat. Kenapa perlu solat? Bila sebut tentang sembahyang, apa yang special? Pertamanya, solat adalah amalan yang terawal dalam Islam. Islam tak ajak lagi anak cucu kita suruh puasa apa semua dah. Tapi sembahyang dulu. Dalil dia hadis Imam Ahmad. Nah, di mana muru auladakum bisalah lisama'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Perintahkanlah anak kamu solat ketika 7 tahun dan pukullah ketika 10 tahun. Makna kalau 7 tahun dia tak sembahyang, 10 tahun tak sembahyang, pukul. Jangan bagi cedera. Kita nak didik dia. Maknanya amalan yang paling awal dalam Islam ialah solat. Nah, kena suruh tuan-tuan. Tu cucu-cucu saya tu samalah. Yang abang tu cukup sempoi. Gerak pukul 6 suku, mandi apa semua, duk mamu-mamu sembahyang 7 suku. Setiap hari subuh gajah. Aku tak tahu lah yang tu seorang ya Allah, tapi dia sembahyang kan. Kan? Dia gerak dia mangkit awal pasal nak pergi sekolah. Nak celik pejam-pejam ni. Sagi melengung dan melihat ayam. Aduh. Saya duduk fikir awak lah. Dulu anak-anak saya tak macam tu. Tu kata kat anak saya. Hampa ni tak pandai didik anak-anak. Hampa dulu aku gerak sekali. Terus bangkit. Ni masuk beli ayam. 6:30. Semayam 7:10. Dia lah. Tapi duduk fikir Allah baru 7 tahun. Kan? 10 tahun baru kita pukul. Ni yang tak sembahyang bukan 10 tahun, 90 tahun. Haris. Yang ni ambil penyapu, katok bengkok. Apa punya manusia tak sembahyang ni. Kan? Itu cerita dia. Nah, itu didikan agama kita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, solat merupakan amalan terawal. Yang kedua, tuan-tuan, yang mana saya ingat ni lah. Pasal apa kita kena solat?
Kerana kata Dr. Harundin, nah, tanda terima kasih seorang hamba di atas segala nikmat kurniaan Allah kepadanya. Betul. Orang yang tak semayang ni kau ajak dengan Tuhan. Hang makan, hang minum, hang seduk udara Allah, semua tu kurniaan Allah. Tapi hang tak reti nak ucap terima kasih, sembah dia pun tak, ya Allah. Tapi bagi saya lah, orang yang baru-baru nak berjinak dengan semayang ni, jangan duk paksa sangat. Bukan paksa apa, nah, bagi dia buat ni. Hak tak betul tu kemudian pelan-pelan bagi dia rah dulu. Kawan pun tak rap lagi, nah, kawan tu dah lah pencin ni baru sedap nak main semayang masjid. Dia pun main-main. Tok Bilal pergi tanya, eh, muka tak pernah tengok pun sebelum ni. Dah lah hati haram jadah Tok Bilal ni, tentang aku baru main kali ni. Tak main dah. Kalau hampa tengok muka yang tak pernah tengok, tak usah duk tegur lah. Assalamualaikum sudah. Ni duk pergi kata, muka ni tak pernah nampak pun. Baru pindah lah. Dia tak pula bapak ha, baru pindah. Aku duduk zaman lah. Dia maki kita balik. Dia saya duk tanya lah, buat dek ya. Kadang-kadang saya tahu dalam kuliah saya ni muka-muka baru, saya tak tegur. Takut saya ni dia kecil nanti dia tak main terus. Kan? Ha, tu pun kena diplomasi lah sikit kan. Ha, biar pergi kat dia. Makna siapa-siapa yang semayang, makna itulah tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya. Ha, yang ketiga, yang mana saya ingat nak. Solat dia boleh cegah kemungkaran. Ha. Inna salata tanha anil fasha iwan munkar. Al-Ankabut. Saya nota saya tu hilang. Di mana ayat 45. Jadi bila kita solat tuan-tuan dan perempuan, makna solat kita ni sepatutnya mampu mencegah kita daripada perkara inna solata tanha anil fahsya wal munkar, daripada perkara keji dan munkar. Kan? Ni semayang tak tinggal, alhamdulillah. Nombor ekor tak tinggal. Ha, jam. Makna semayang kita belum berkesan. Faham? Nah. Ha. Kalau semayang tak tinggal, masih lagi terlibat dengan benda-benda lara. Saya kebelakangan ni tak tahu lah, memang hati saya tak ada lah nak tengok TV. Hilang tu. Dah lah aku duk bayar sebulan 300 astro tu. Macam-macam ada Pak Ji. Rumah Pak Ji ada astro. Tak ada? Oi, tengok juga. saya masuk tu bukan siapa. Cucu tu dia suka tengok kartun, jadi masuk pula sebulan 300 siapa pakej mahal enggak tak lah, saya tak ada hati lah. Kalau saya tengok pun saya tengok handset, nah, tengok balik pasang, kadang-kadang boring lah, duk ngantuk pun pi masuk YouTube tekan gambar Birani Tiga Abdul, ha, duk gelak sorang-sorang, orang kata gila apa kau ni. Kan? Kan? Ha, lah TV memang saya tak ada hati lah, tak ada hati lah. Tunggu habis lah. Hang tu sudah tunjuk lah cerita apa. Memang saya balik tak lagi Lena tu. Nah, memang habis lah. Ha, jadi makna kalau kita semayang tak tinggal, benda lara dia buat lagi. Apatah benda yang keji dan mungkar, makna semayang kita belum berkesan. Nah, ha? Yang keempat, yang mana apa lagi tu? Dia semua banyak ni. Tanda terima kasih, amalan terawal, cegah kemungkaran. Yang mana-mana dululah nah, saya sebutlah. Solat ni dia mendekatkan diri kita dengan Allah. Ha. Di mana? Wasjud waqtarib al-alaq ayat 19. Jadi siapa-siapa yang tak semayang rugi. Pasal apa? Kita diberi peluang oleh Allah mendekatkan diri kepadanya. Allahu akbar. Nah, kita tak buat, nah. Apatah lagi tuan-tuan dan perempuan, kalau semayang tu semayang sunat Allah ataupun amalan sunat Tuhan cukup suka. Hak fardu dia tak tengok. Sebab tu kewajipan kita. Tak buat berdosa. Tapi hak sunat yang tu dia cukup suka. Nah, sebab tu kena ada juga semayang, semayang sunat. Nah, sunat dah, kan? Ha, cumanya semayang sunat ni dok. Buatlah sikit-sikit tuan-tuan. Tak payah bangun awal saya abang. Nah, kot tadi kita tak ada kemampuan. Nah, kita latihlah subuh berapa? 6-5 minit. Ha, bangun 5.30. Ha.
mandi 10 minit, ada baki 25 minit. Mayang mula-mula tahajud. Saya bagi yang simple lah. Saya pun tak mampu nak buat yang berat-berat. Saya tak buat sunat tasbih. Nah, saya buat yang simple saja. Tahajud, kemudian solat hajat, kemudian saya tutup dengan witir. Witir ni dia paling banyak 11. Paling sikit 1. Kita dah bisa buat 3. 3 macam mana? 3 rakaat sekaligus dak, 2 salam. 2 rakaat bagi salam macam bulan tarawih jelah. Bulan puasa kan. Ha, lepas tu 1 rakaat. Surah bacalah mana-mana surah. Terus ada warak lah, saya bukan tak mau ustaz. Saya witir ni sabihis tak ingat. Ustaz kata, saya pun tak ingat. Itu ustaz baca apa? Aku ustaz pun baca inna atayna ya. Cepat habis sikit. Itu, hang pajak surah tu sampai ke mati. Inna atayna qul wallahu ahad. Inna atayna, apa sebayang pun yang tu. No, boleh ustaz, boleh. Oh, dia pun ingat, mesti sabi'izma rabbikal a'la. Tak. Yang tu tak mau baca surah pun boleh. Nak cari pahala bila setiap huruf yang kita baca ada ada ganjaran pahala. Jadi kalau kita tak ada kemampuan, tak payah baca banyak-banyak. Yang mana kita ingat, buat tahajud, buat hajat. Saya hajat saya tak tinggal, sebab kita ni kena mengadu kepada Allah banyak benda. Tu pun kita duk buat berterusan lama, ada juga yang Allah belum lagi makbul. Tapi kita minta berterusan. Kemudian kita tutup dengan witir. Macam nak bakna, witir ni kalau nak selamat, saat lagi lepas ba'diyah insya' buat siap-siap. Walaupun 1 rakaat. Pagi esok, mangkit tahajud saja. Selesai masalah. Dalam tahajud tu, tak reti doa tahajud, nah, tuan-tuan tak apa, doa Melayu. Ha, kan? Ada satu video lepas, saya tengok suami Indun-Indun. Dia semayang bini dia. Kan? Dia berdoa, ya Allah, ya Tuanku, kurniakanlah hidayah dan taufik kepada kami, ya Allah. Tambahkanlah hidayah dan taufik. Bini pun, amin. Ya Allah, kalau sekiranya ada rezeki, tambahkanlah rezeki kami, ya Allah. Amin. Ketiga, ya Allah, kalau ada jodoh, tambahkanlah bini kepada aku, ya Allah. Bini ada buat penampang ni. Lepas tak ada kerja pergi buat video. Aku pun tak ada kerja, tengok je lah. Nak buat macam mana, sama-sama tak ada kerja. Kan? Siapa gelak kuat? Ambil kalau bab nikah dua ni sonok. Gelak kuat takut bini, kan? Cerita macam tu. Jadi kalau nak selamat, buat siap-siap. Sat lagi. Walaupun 1 rakaat, esok pagi buat tahajud dah. Ni peringkat permulaan. Saya pun, oi, lama mana kita nak mampu, lama mana baru nak boleh buat macam ni pun tak banyak. Tak banyak, sikit lah. Tapi biarlah berterusan. Khairul a'mal adwamuha wa inqala. Sebaik-baik amalan, amalan berterusan walaupun sedikit. Dia ingat dah. Kenapa kita solat? Tuan-tuan, jawapannya dalam surah An-Nisa ayat 103. Siapa Tuhan suruh kita solat? Mungkin kita tak perasan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sebenarnya dia panggil maqasid syariah. Matlamat pensyariatan. Kenapa Allah suruh kita semayang? Salah satu maqasidnya ialah untuk mengajar serta mendidik umat manusia supaya pandai mengurus masa. Faham tak bilai? Kita tengok 1:16 Zuhur masuk. Kita duduk dah di bilik ayam 12:30. Kami ambil wuduk, mai dah masjid. Tu orang pandai urus masa. Tapi kalau yang tak pandai urus masa, maghrib 7:11, 7:10 baru masuk bilik ayam. Memang tak main masjid lah. Kan? Sebenarnya tu Tuhan nak ajak. Dari Quran An-Nisa 103. Bukan saja-saja. Lepas tu kalau kita dah biasa rap macam tu, semayang awal waktu yang Nabi suka. Nabi kata ada 3 amalan yang Allah suka. Salah satunya ialah as-salat ala waktiha. Hadis Muslim. Solat awal waktu. Maknanya kalau zuhur satu suku, 12:30 masuk bilik, 12:45 siap,
Tak kira lah pergi surau ke, pergi masjid, nak sembahyang di rumah dengan keluarga. Kan? Kita ada lebih kurang setengah jam. Dan baca Quran. Tu orang yang pandai urus masa. Kan? Ha. Bila yang tak pandai urus masa, macam tu kata. Zuhur satu suku, semayang tiga suku. Lelah, dia pun tiga suku. Kan? Hmm, tu dia, habis. Semayang tiga suku, dia pun jadi tiga suku. Lepas tu duk amai pula cara tu pula. Subuh tiap-tiap hari pukul 7 pagi. Lebih kurang macam cucu aku tu lah. Sepanjang hayatnya tu jam tuan-tuan. Nah, ha, jadi maknanya. Kalau kita nak pandai menjadi manusia yang pandai urus masa. Jaga solat. Kan? Ada seorang ustaz ni. Nah? Seorang pendakwah. Terkenal juga lah. Dia tak pernah lewat pergi kuliah. Selalu awal. Nama dia Syari Long. Aku. Nah, tengok tadi aku sampai berapa. Kan? Bukan sari tuan-tuan. 30 tahun lah macam tu. Orang yang kenal saya memang betul. Ustaz takkan lewat. Lewat bukan liwat. Baru-baru ni saya tak pergi satu kuliah. Sebab ada permasalahan. Di masjid tu tak mahu sebut lah. Jadi hamba Allah ni dia tengok. Ay, ustaz tak main ni. 9.20 malam dia telefon saya. Saya dah tutup dah. Saya tidur awal. Dah, dia kata tak ada. Kita tak pergi lah kan. Esok saya return call dia. Semalam ada telefon saya. Dah, siapa? Awak ustaz tak main. Saya rasa pelik lah. Pasal ustaz selalu sampai awal. Yang duduk sampai lewat ni kami. Kan? Ha, macam boy juga lah. Kan? Saya kata dah, dia kata tak ada kuliah. Saya nak pergi. Siapa? Oh ya kah? Tu saya duduk agak dah. Ustaz ni tak pernah lewat. Kalau nak habis setahun sekali dua mungkin ada. Kira saya pergi Kuala Lumpur 20 tahun tuan-tuan. Saya ingat 3 kali ya. Saya sampai lewat ke tempat kuliah. Pasal apa? Jam. Jam pula jam gila. Tahu jam gila. Mana jam sungguh. Ha, sampai kereta kami naik berasap. Pasal apa? Dia duduk jalan je semua. Tu kira saya keluar awal. Mana nak sangka? Keluar awal. 3 kali lah. 20 tahun kalau 3 kali tu kan rekod bersih lah. Bagus lah. Cemerlang lah. Kan? Tapi kalau tiap-tiap hari lewat, hari. Ada seorang ustaz tu di Kuala Lumpur. Dia duduk di puncak alam. Jauh tuan-tuan. Nak mai ke pandan indah memang jauh. Jam gila. Man. Tiap-tiap bulan dia sampai lambat. Dia sampai dekat nak masuk insya'ah. Lepas tu kuliah dia sambung. Orang lapar nasi. Kan? Orang pakat balik, dia merajuk. Kan? Tengok tak ramai yang tunggu. Dia ramai lambat. Akhirnya dia buat keputusan, dia berhenti kuliah. Makmum tuan-tuan, buat tahlil. Mati dah ustaz ni. Alhamdulillah tak main. Tak faham, nyampah. Dia kata, tak erti urus masa. Dah hang tahu puncak alam jauh tuan-tuan. Saya kalau nak pergi puncak alam memang lepas asar saya keluar. Sebab tu saya tak pernah lewat. Walaupun jam gila tak apa. Kelang jangan duk main dah. Kalau hari kerja tu seduk terbiang lah. Melengkau lepas asar pergi terus. Nah, tu pernah pandai urus masa. Subuh tak apa, kereta tak banyak. Kan? Ni kalau lepas balik kerja tu seduk saya manggari lah. Memang jam Kuala Lumpur ni. Tambah kalau hujan lebat pula. Banjir kilat, pakai tak pergi mana, duduk tam tu lah. Hang tengok aku, aku tengok hang, lawang ni. Kan? Ha, penganjur dia buat tengkok panjang, ustaz mana? Ustaz mana? Dia pula tak kenal mana satu ustaz. Tengok-tengok sahabat ni masuk dengan ridak tu. Ni ustaz kan ni? Kau ni punya, dah baru nak start. Itu yang mana satu ustaz? Aku pun tak tahu. Kan? Ha, tapi kalau kita jenis jaga masa, tak ada masalah. Itu sebenarnya tuan-tuan, yakni yang disebut maqasid, matlamat pensyariatan, maqasid syariah. Kenapa Allah suruh solat? Kenapa Allah suruh puasa? Kenapa Allah suruh keluar zakat? Kenapa Allah suruh pergi haji? Semua ada matlamat, bukan saja-saja. Nah, jadi di antaranya solat mengajar kita supaya kita menjadi manusia yang pandai mengurus masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Betul ya? Dan demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Betul tak? Ha, siapa tak pandai, tambahlah. Cuba tuan-tuan tengok. Nak? Tahun 2020 nak habis lah. Sat ni.
tahun inilah tahun paling malang lah, ataupun tahun kesedihan pada seluruh umat manusia di, sebagai penduduk dunia. Pasal apa? Pasal COVID. Pergerakan kita pun tak bebas, kan? Kematian berjuta orang ni, mati COVID ni, nah, berjuta orang. Tak ada. Kita dulu pasal reda lah hak kita, kan? Tak ada, kita duduk naik balik pula dah. Ni saya nak pergi Kuala Lumpur nah, minggu ni hari Selasa nak pergi angkut barang semua nak balik. Saya tak mahu pergi dah, ceramah di sana. Ceramah apa tuan-tuan? 6 orang lah, kan? Kalau 6 orang dengar ceramah aku, tak apa lagi, kan? Sagi 2 orang tu mangkit sat-sat pergi belak yang, sat-sat pergi belak yang, kencing tak lawat. Tinggal 4 orang nak dengar ceramah. Empat tu pula sandak di dinding, sandak di tiang, pakat lena. Lelah siapa tak dengar ceramah aku? Kita tanya, faham tak Pak Haji? Faham. Siapa faham? Ustaz. Dia tak faham juga, jadi lena. Tu saya abadkan rumah dia. Aku tak mau pergi dah, cukup lah 20 tahun lah. Kalau nak pergi pun setahun sekali dua. Macam saya pergi Terengganu. Terengganu setahun dua kali. Johor lama dah tak pergi. Tapi saya tak di band di Johor tu. Saya pelik pasal apa, mereka tak panggil aku. Hak yang kena band tu ada 15 orang. Semua tu yang bawa ajaran fahaman Wahabi, kan? Ha, jadi cerita hari Zasa ni nak pergi Kuala Lumpur, nak angkut barang balik. Nah, sedih kat lah tuan-tuan. Pasal apa? Saya duduk di flat tu, saya bawah ni. Anak-anak di flat tu daripada kecil sampai lah umur 21 tahun, mereka cukup kenal saya. Saya suka bagi duit kat mereka. Ha, siapa panggil dia, dia seorang tu nama Am. Panggil Am. Dia duduk flat ni tu, kena jekah-jekah. Am, Maisat, ustaz ada kerja ni. Dia turut. Dia tahu dah saya dapat duit cantik, kan? Terlalu pergi buang sampah tak? Depa tu dari kecil sampai dalam nikah dah. Lamanya saya duduk situ. Kalau aku menikah seorang dulu di situ, anak aku pun merenyut, nampak? Kan? Nah, nak abang tu lah, tak ada apa. Kan? Jadi cerita macam tu. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh ingat lima ni. Sebenarnya banyak ni. Kenapa perlu solat? Nah, jadi kita tak pernah nak ingat dah keletihan. Jadi kita pakat-pakat jaga. Nah, tadi saya kata, kalau nak selamat semayang malam, kita buat siap-siap lepas ba'diyah isyak. Lepas isyak tu buat ba'diyah isyak 2 rakaat. Lepas tu bangun buat witir 1. Esok pagi 2 rakaat tahajud. Selagi tak masuk fardu subuh, kita boleh tahajud. Kata subuh 6-5 minit, kita siap pukul 6. Boleh tak tahajud 5 minit ni? Kalau kata subuh masuk 6-5 minit, kita siap 6-10. Boleh tak tahajud? Yang tu orang panggil terkejut, kan? Boleh 5 minit lagi tak masuk subuh. Selagi tak masuk subuh, boleh solat tahajud. Jangan sesekali tinggal solat sunat subuh. Walaupun kita tak nampak ganjaran pahala, tapi umpama dunia dan segala isinya, makna Masya Allah, tuan-tuan boleh bayang. Rumah banglo, kereta mewah, duit banyak. Semayang 2 rakaat, rakaat al-fajri khair minat dunia wa ma fiha. Hadis Muslim. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jangan tinggal solat sunat subuh. Kemudian fardu subuh, nak bagi Power Rangers fardu subuh, semayang berjemaah di surau atau di masjid, apa tahu pun di rumah dengan bini kita, dengan ahli keluarga kita. Ganjaran dia, hadis sahih sebut, umpama kita qiyam mulan, kita qiyam mulan di sepanjang malam, nak habaq besarnya ganjaran pahala semayang fardu subuh berjemaah. Kalau kita tak pernah jadi imam di rumah, tak apa, suruh bini nak jadi imam. Allahu akbar. Jam. Kan? Nah, alah, nak malu apa dengan bini kita tu, kata sekali-sekali kena biasakan diri jadi imam. Pernah jadi imam dengan bini? Ha? Ha? Tak pernah. Nikah lagi? Orang patutlah tak ada. Aku tahu hang tak nikah tu, aku buat tanya. Aku lah ni bomo besar tau. Oh, boleh scan lah ni. Nah, sekali-sekali semayanglah di rumah, bagi peluang. Tapi itu amalan yang cukup baik. Saya buat betul, saya tak pergi surau masjid. Subuh semua di rumah, kecuali hari yang ada kuliah subuh saja. Then kita bagi peluang ni orang rumah kita. Zuhur pun dengan dia, asar pun dengan dia, nah, maghrib isyak masjid.
kan. Ha, tak apalah, kita buat juga kan. Ha, bukan macam apa. Nah, kadang-kadang sian juga orang rumah, depa teringin sembahyang berjemaah tapi kita tak bagi peluang. Ha, itulah di antara hadis kita baca pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, amalan pertama yang dihisap ialah solat, maka jagalah solat kita, apatah lagi yang fardu, jangan tinggal sama sekali. Yang sunat saya bagi tahu, buatlah sekadar kemampuan kita, jangan paksa diri, nanti esok kita tak lepi. Nah, semangat sat lepas tu tinggal terus, rugi. Buat sikit-sikit dulu, biasakan diri. Nah, ha, jadi takat tu insyaAllah. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Jadi kalau tuan-tuan saya lepas badan insya' nak tengok produk-produk yang saya dok biasa bawa, ubat gigi, susu kambing, kopi goji, bulan lepas saya jual dah pun, apa nama, payek. Sedap tak? Sedap tak tuan-tuan payek? Ha, sekejap pakat beli. Jangan duduk ngangguk saja. Aku ada 4 tong dalam tu. InsyaAllah. Ha, tunggu apa lah? Bangkit semayang lah. Mendari semayang. Salam cepat sikit.